Ahibati fillah, ketika seorang berbuat dosa lalu taubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni kalau diterima taubat. Kalau dia kemudian ngulangin dosa itu lagi lalu bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampun. Dengan catatan dia benar-benar bertobat. Karena ada orang yang pura-pura bertobat, sedangkan Allah tahu dari hati kecilnya dia belum selesai dari dosanya. Dia hanya menunda, nanti dia akan berbuat lagi. Berarti dia belum bertobat. Karena syarat tobat itu, yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan itu dosa. Karena banyak orang-orang berbuat dosa, nyesal. Seperti pemain judi. Itu banyak menyesal kalau kalah. Karena syaratnya dia menyesal dan meninggalkan. Selesai nggak cukup. Yang ketiga, harus punya niat untuk tidak mengulangi. Niat untuk tidak mengulangi, bukan mengulangi. Artinya kalau dia niat benar-benar dia berusaha menghindarkan diri dari dosa, kemudian dia terjebak lagi dalam dosa tersebut, dan dia niat lagi untuk tidak berbuat dosa, maka insya Allah Allah akan terima tobat. Tapi tolong jangan sampai antum mempermainkan. Karena antum berpikir, oh kayaknya nanti anak akan ngulangin lagi. Berarti antum belum selesai tobat. Dan antum belum bertobat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim.